Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Fetty Mareta. Di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara pembuatan cheese stick. Di sini tersedia bahan-bahan 300 gram tepung terigu, 200 gram tepung tapioka, 4 butir telur, 100 gram keju parmesan, 30 gram mentega, kaldu, bubuk kaldu, garam secukupnya. Oke, kita mulai cara pembuatannya. Siapkan wadah, campur tepung terigu ke dalam wadah, masukkan tepung tapioka, masukkan garam, kita aduk, kita buat cekungan di tengah, kita masukkan 4 butir telur, kita pecahkan. Kita aduk rata. Kita aduk rata. Kita masukkan keju parmesan. Kita aduk rata adonannya. Kita masukkan kaldu. Kita masukkan mentega. Setelah adonannya kalis, kita akan menggiling menggunakan penggiling. Oke, kita giling menggunakan lima.
tinggal kita goreng. Sampai ke kuning-kuningan, sampai ke warnanya kecoklatan. Jangan sampai gosong. Cheese stick kejunya sudah selesai. Silakan dicoba di rumah. Renyah. Terasa kejunya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.